gitu. Nah, iya, bentar ya. Bentar ya. Bentar ya. Baik lagi di channel YouTube aku, Angki Ayuni. Di video kali ini aku bakal nge-review salah satu produk. Ini produknya juga nggak baru dan ini cukup lama menurut aku. Produk ini yaitu produk pensil alis. Kenapa? Karena aku baru tahu sih kalau di Jombang ada pensil alis ini. Sebenarnya ini produk lama, cuman baru ada di kota Jombang dan aku baru tahu. Nah, untuk pensil alisnya yaitu tada! Jasmine. Oke, sebelum aku mulai untuk tutorial bikin alis dengan produk dari Jasmine, sebelumnya aku nggak pernah untuk mencukur alis, nyata untuk mencukur alis nggak pernah. Jadi aku untuk bikin alisnya aku selalu ngikutin bentuk alis aku aja, tapi tetap dengan cara yang sama, tetap dari atas. Jadi ini sekalian honest review dan first impression aku tentang produk dari Jasmine. Oke, kita mulai. Ini ya, ini ujungnya seperti ini. Oke, ini ujungnya seperti ini. Karena dia nggak ada spoolnya, jadi aku harus pakai bantuan spool aku. Aku lihat beberapa video beauty vlogger itu ada spoolnya. Cuman kemarin waktu aku ke Mitra itu nggak ada spoolnya kebetulan, jadi aku tetap gini aja. Aku deketin ya. Nah, jadi aku tetap dari atas ini. Oke, dia creamy ya. Jadi aku nggak begitu banyak neken. Takutnya kalau biasanya itu kalau creamy itu kan lembek tuh kalau creamy. Biasanya kalau di blend tuh kadang-kadang lembek kemana-mana. Jadinya pelan-pelan. Brown tapi kok kayak hitam ya. Ini warnanya brown, cuman kok kayak hitam. Kalian harus bener hati-hati kan, dia tuh creamy-nya minta ampun. Kalau kalian pernah coba pensil alis Viva, pensil alis sejuta umat, dia creamy-nya hampir sama sih kayak Viva. Aduh, tuh kan. Baru aku arsir dari belakang dikit-dikit aja karena dia kan creamy bentuknya. Oke. Kalau udah gini baru kita sikat. Waduh. Kok gini ya? Aduh, bentar deh. Kok gini ya? Bentar, aku akalin dulu. Karena biasanya kalau krim itu harus hati-hati kalau ngegeserin make up atau ngelapus. Tebel banget.
sumpah ini tebel banget. Ini tebel banget. Bentar, aku mau nge-conceal, aku coba rapiin pakai concealer barangkali bisa lebih rapi. Aku bakal coba pakai concealernya dari Makeover yang ini, yang Camouflage Cream Face Concealer. Aku bakal pakai yang light peach ya, yang warna ini, sama aku campur ke ini. Jadinya kalau setelah aku conceal kayak gini, untuk selanjutnya aku bakal nge-conceal sebelah sini ya. Oke, jadi ini adalah selesai make up finish aku. Jadi kayak gini setelah aku dandan semuanya. Bagus ya. Dan menurut aku ini recommended banget buat kalian yang pemula. Jadi barangkali kalian yang pengen coba bikin alis, kalian bisa cari pensil alis Jasmine dengan harga cuma 7.500. Daripada kalian beli produk yang masih harganya 35, kalau kalian masih belajar, aku saranin kalian bisa pakai pensil alis dari Jasmine, karena ini beneran enak banget selain creamy. Tapi gini, karena ini bentuknya creamy, kalian juga harus hati-hati. Kenapa? Karena kalian tahu sendiri ya, kalau creamy itu dia tuh gampang banget. Gampang apa namanya? Kalau ngeblend sih gampang. Cuman kalau misalkan kalian salah, kalian hapus aja, dia tuh bakal ngikutin. Jadinya kalian harus hati-hati. Dan usahakan kalau kalian mau pakai pensil alis Jasmine ini, usahakan diraut dulu. Jadi jangan sampai tumpul. Nah, ini kan udah habis. Ini aku tumpul sekali pemakaian ini tadi. Nah, kalau kalian mau pakai lagi, usahakan kalian raut lagi supaya kalau lancip jauh lebih enak kalau kalian pakainya. Jadi, jangan sampai tumpul. Itu kalau menurut aku. Kalau bisa juga kalian conceal supaya lebih rapi. So, terima kasih buat kalian yang udah nonton dari video awal sampai akhir. Terima kasih, semoga bermanfaat video kali ini. Dan ditunggu video selanjutnya dari aku. Bye-bye!